Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan dan seperti judul program ini, fokus kita adalah melihat kepada apa berita-berita yang akan jadi tumpuan sepanjang minggu depan. Dan dengan pengumuman semalam iaitu Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan berkuat kuasa semalam 22 Januari 2022, sudah tentu banyak berita akan didominasi oleh topik PRN Johor ini. Tetapi kami mahu melihat apa antara game changer berbanding 3 atau 4 PRN yang lepas seperti Melaka, Sarawak dan juga Sabah. Dan jawapannya mungkin pengundi muda. Adakah PRN Johor menjadi PRN pertama yang akan menyaksikan pelaksanaan undi 18 berkuat kuasa? Dan apa impaknya jika pengundi muda ini, jutaan daripada mereka, memasuki ke dalam daftar pengundi kepada keputusan akhir? Saya mau berbincang bersama dengan Farid Khalid. Farid adalah pengerusi jawatankuasa undang-undang dan advokasi Majlis Belia Malaysia. Farid, setakat ini kita masih lagi belum mendapat pencerahan berkenaan dengan sama ada undi 18 akan dilaksanakan dan akan diambil kira berkuat kuasa apabila PRN Johor dilaksanakan nanti. Tapi apa yang kita dapat tadi tadi adalah pengesahan daripada Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Ahmad Maslan yang mengatakan ya, di Johor mencatatkan pertambahan kira-kira 28% pengundi yang melibatkan berusia 18 tahun hingga 20 tahun. Jadi jumlahnya dianggarkan daripada 1.8 juta pengundi pada PRU 14 ke 2.5 juta pengundi pada PRN yang akan datang tidak lama lagi. Apa yang kita tahu berkenaan dengan undi 18 ini? Adakah ia akan berkuat kuasa in time untuk PRN Johor ini dilaksanakan? Bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya, terima kasih kepada Syawani kerana mengundang saya selaku Wakil Majlis Belia Malaysia. Bagi pihak Majlis Belia Malaysia, kami sangat terbuka bagi membincangkan aspek-aspek orang muda dan fungsinya kepada negara. PRN Johor sangat dekat di hati saya. Tambahan pula, tuan-tuan, saya pun orang Johor. Saya duduk di Batu Pahat. Parlimen saya di Pahit Sulong dan saya duduk di kawasan Dun Semerah. Bagi pihak Majlis Belia Malaysia, kita sangat mengalu-alukan sekiranya undi 18 ini dapat dilaksanakan dan dipersilakan selamat datang ke PRN Negeri Johor. Kita pastinya akan melihatkan satu bentuk signifikan yang sangat ketara bagaimana nanti orang muda boleh memberikan pandangan dan tumpuan mereka tentang bagaimanakah mereka menilai keadaan politik semasa. Dan sebenarnya kita dah lama tunggu sejak daripada undi 18 ini diluluskan. Kita sangat-sangat menantikan suara orang muda itu untuk dia merencanakan politik negara khasnya, dan yang pasti mereka akan berikan suatu mandat baru kepada mana-mana pihak yang mereka senangi, walaupun sebelum ini mungkin pihak-pihak yang tersebut dianggap sebagai tidak relevan dengan golongan muda kerana mungkin mereka merupakan parti-parti yang besar dan juga lama. Tapi kita sangat terharu dengan kehadapan undi, dengan kedatangan undi 18 ini, dan meraihkan mereka untuk sama-sama dalam PRN Johor yang akan datang ini. Ya, apa yang kita tahu adalah awal bulan ini Dewan Undangan Negeri Johor meluluskan pindaan kepada enakmen Undang-Undang Tubuh Kerajaan yang menurunkan had umur mengundi daripada 21 ke 18. Ini selaras dengan pelaksanaan undi 18. Jadi adakah kita dapat tahu secara konklusif sekarang atau adakah kita perlu menanti daripada Suruhanjaya Pilihan Raya untuk kita dapat jawapan sama ada undi 18 akan berkuat kuasa untuk PRN Johor ini, dan apa proses-proses seterusnya untuk memastikan undi 18 berkuat kuasa pada PRN nanti? Betul tu, kita memang menantikan pengumuman besar daripada SPR sama ada undi 18 ni akan mewarnai PRN Johor yang akan datang. Tapi saya kira dengan pengumuman besar yang dibuat oleh Setiausaha Agong UMNO sebentar tadi, ia menunjukkan bahawa kalau diambil contoh ya, parti UMNO sendiri yang merupakan parti lama, dia sangat menghargai kedatangan undi 18 ini dan sangat dialu-alukan. Jadi saya percaya seharusnya kalau mekanisme pelaksanaan itu telah pun dapat dilaksanakan seperti mana janji kerajaan sebelum ini untuk melaksanakan undi 18, dan kita mahu ianya dibuktikan dalam PRN Negeri Johor, seharusnya SPR mengambil langkah-langkah segera. Sementaralah hari-hari penamaan calon belum berlaku, proses-proses yang sepatutnya SPR kena segerakan untuk memastikan hasrat kerajaan yang telah meluluskan undi 18 di Parlimen dapat kita sama-sama raikan dalam PRN Johor yang akan datang ini. Mesti saya kira dengan pengumuman dengan keputusan Dun Johor yang lepas ini baru sahaja meluluskan calon berumur 18 tahun juga layak menjadi calon dalam negeri Johor, saya kira ini juga memberikan gambaran baru kepada orang muda dalam negeri Johor khasnya untuk sama-sama dia menyertai politik kenegerian
dan menyumbang kepada aspek pembangunan negeri Johor khasnya. Ya. Dan saya kira minta tolonglah kepada SPR segerakan apa-apa langkah yang sepatutnya boleh dipercepatkan, laksanakan pada PRN Johor kali ini. Jika kita andaikan Undi 18 akan berkuat kuasa untuk PRN Johor kali ini, sejauh manakah ia akan mengubah strategi lama atau strategi yang diguna pakai dalam PRN sebelum ini, Melaka paling baru? Strategi semua parti politik, UMNO, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan sebagainya, Pakatan Harapan, bagaimana ia akan mengubah strategi mereka dengan kemasukan beberapa ratus ribu, malah hampir sejuta atau sejuta pengundi muda dalam PRN kali ini? Untuk bersifat pertengahan, saya suka mengambil contoh Pakatan Harapan yang telah pun memutuskan kerjasama Pakatan Harapan Negeri Johor daripada pengerusinya Dato' Aminul Huda yang telah pun semalam kalau tak salah membuat pengumuman bahawa muda akan bersama-sama mereka dalam PRN Johor. Jadi ini sendiri menunjukkan bahawa parti-parti besar di luar sana telah pun memasang perancangan mereka, kalaupun mereka nampak ada peluang-peluang baik dengan kerjasama mana-mana parti politik yang bersifat muda dan bersifat belia itu, mereka nampaknya telah pun mengambil langkah yang sangat tepat pada waktu ini. Tapi dalam masa yang sama, kita juga jangan menafikan keberadaan parti-parti sedia ada politik yang besar macam Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional yang telah pun sedia ada dalam negara kita. Sudah pastilah pengalaman beberapa PRK dan juga PRN di Melaka dan juga Sarawak memberikan mereka begitu banyak nilai tambah untuk dipertingkatkan, khasnya untuk mengambil hati orang muda. Dan saya percaya antara peluang parti-parti utama negara ini nak mengambil hati orang muda antaranya adalah mengemukakan calon-calon baru dan muda yang mungkin sebelum ini belum lagi terlibat dalam kancah politik yang sebenar, tapi mungkin mereka boleh menawarkan idea-idea baru dan bernas kepada golongan muda dalam negeri Johor khasnya. Dan saya percaya ini antara intipati yang kena diambil kira oleh semua parti politik kalau mereka nak dilihat segar dalam PRN Negeri Johor yang kali ini. Kalau mereka hanya mengemukakan muka-muka lama, recycle semata-mata tanpa ada gabungan, kita tak boleh nafikan juga penglibatan orang-orang lama yang dengan pengalaman mereka, kebijaksanaan mereka perlu, tapi dalam masa yang sama jangan sampai kelompok calon-calon muda ini diketepikan. Sebab kalau kita kurang mengenengahkan calon-calon muda dalam PRN, mana-mana parti politik yang dilihat mengutamakan golongan muda pastinya akan mendapat perhatian kelompok Undi 18 yang baru saja dapat kerusan SPR, dan saya percaya boleh dilaksanakan dalam PRN yang untuk negeri Johor kali ini. Ya, bercakap berkenaan dengan calon, saya mahu mainkan klip audio oleh Setiausaha Agong UMNO Dato' Sri Ahmad Maslan yang memperincikan calon yang mereka akan letak dalam PRN kali ini. Kita dengarkan. Sebelum ini di Melaka, kriteria calon yang diumum oleh pengerusi BN Presiden UMNO ialah wali, W winnable, A acceptable, Li likable. Calon boleh menang, winnable. Calon acceptable yang diterima, likable calon yang disukai. Itu antara kriteria yang disebut oleh Presiden dan pengerusi BN sebelum ini. Dia kena jadi wali. Dia kena jadi wali, winnable, acceptable dan likeable. Ini Ahmad Maslam merujuk kepada calon yang diletakkan di PRN Melaka sebagai satu template untuk mereka aplikasi juga pada PRN Johor. Tapi adakah ia mungkin berisiko untuk cerminkan sahaja apa yang mereka lakukan di Melaka, di Johor ini, kerana demografi dan juga dinamik Melaka dan Johor ini amat berbeza, Farid? Saya percaya tips itu boleh digunakan berdasarkan kepada pengalaman kemenangan Parti Barisan Nasional itu sendiri di Melaka. Tapi saya juga bersetuju dengan Lokman bahawa permintaan suasana politik di Johor juga perlu diambil kira. Dan pastinya mereka bukan sahaja memerlukan watak-watak yang winnable, acceptable dan juga likeable. Tapi saya katakan tadi, fresh candidate itu, sebab kebiasaannya masyarakat juga menyebut tentang calon-calon baru dan muda ini, mereka masih belum terpalit dengan sebarang kerenah politik. Dan mereka memberi harapan besar kepada calon-calon muda yang yang segar ini. Mudah-mudahan mereka bukan sahaja, dan bila calon-calon itu adalah calon yang segar dan juga muda, mereka secara tidak langsungnya mempunyai kriteria wali. Sebab bila, bukan sahaja mereka itu muda dan juga segar, dan sudah pastilah
calon yang muda dan segar itu yang dikemukakan pastinya perlulah bersifat winnable. Dan saya rasa tidak akan ada parti pun yang hanya sembrono nampak orang cantik ataupun handsome terus layak jadi calon. Itu bukan kriterianya. Tapi saya memperakui apa yang Datuk Ahmad Maslan sebutkan tadi, kriteria wali perlu ada, dan jika mereka berani menambahkan kriteria fresh dan baru itu, saya sangat percaya ianya juga boleh membantu memberikan tawaran baru kepada pengundi-pengundi muda khasnya di Johor. Apa isu yang dititikberatkan oleh pengundi muda di Johor dan bagaimana ia berbeza dengan isu-isu yang dipentingkan oleh golongan yang pengundi yang lebih berusia? Lukman, kita kena jujur dengan kelompok muda ini. Walaupun mereka seawal umur 18 tahun, saya percaya semua orang akan sebut pasal kestabilan. Stabil itu, Lukman, dia pasti kalau orang muda ni dia merujuk kepada peluang pekerjaan mereka. Saya percaya mana-mana parti politik yang di PRN Johor ini boleh mengemukakan manifesto-manifesto yang bersifat mapan dari segi keberolehan pekerjaan. Sebaik saja kita sedang melepasi fasa pandemik ini, yang kita akan masuk fasa endemik. Fasa kestabilan pekerjaan itu adalah tumpuan utama. Dan rekod pentadbiran sesuatu parti juga saya percaya boleh mempengaruhi. Sebab ini boleh memperlihatkan kesungguhan parti politik itu tentang apa yang mereka pernah buatkan kepada negeri. Sebab saya kena mengaku dan semua orang kena akui, Johor telah pun diperintah oleh Barisan Nasional, telah juga sebelum ini diperintah oleh Perikatan Harapan jenamanya sebelum bertukar kepada Perikatan Nasional selepas itu. Dan kemudian ketika ini dia beralih kepada diketuai oleh kepimpinan UMNO. Bermaksud semua parti politik utama dalam Malaysia telah pun merasai peluang menerajui Johor. Tapi saya percaya rakyat perlu juga, orang muda sendiri perlu melihat kepada track record mana-mana parti yang mereka perlu hadam dengan teliti, dan memperakui mana-mana pertumbuhan negeri yang sangat baik telah dilakukan oleh mana-mana parti politik yang tertentu. Ia juga perlu diberikan perhatian sebab mencuba yang baru. Selain pembangunan ekonomi peringkat negeri dan juga infrastruktur seperti yang dibayangkan oleh Farid sebentar tadi, bagaimana pula dengan aspek tadbir urus, governance, integriti, rasuah dan sebagainya? Kita lihat sentimen dan persepsinya seolah-olah isu ini menjadi lebih besar bagi golongan muda berbanding golongan yang lebih berusia. Bukan nak kata golongan berusia tidak pentingkan rasuah dan integriti, tapi ini menjadi centerpiece berkenaan dengan apabila kita bercakap berkenaan dengan pengundi muda. Demonstrasi baru-baru ini juga banyak disertai oleh golongan muda. Sejauh manakah itu akan dititikberatkan oleh pengundi dalam memilih calon pada PRN di Johor kali ini? Lukman, bercakap tentang good governance, tata kelola dan juga tadbir urus yang baik, saya percaya ini adalah harapan semua pihak. Bukan sahaja orang muda, bahkan orang-orang lama pun. Selepas kita melalui beberapa peristiwa besar dalam negara yang memperlihatkan ada beberapa prosedur-prosedur mahkamah terhadap beberapa individu utama negara, saya percaya setiap parti politik telah pun mengambil iktibar. Dan saya percaya masyarakat orang muda khasnya perlu memberi peluang yang paling baik kepada semua parti politik, sama ada mereka meninggalkan ataupun tidak keadaan-keadaan buruk yang pernah berlaku sebelum ini. Dan saya percaya semua parti politik telah pun beranjak kepada satu paradigma yang lebih baik untuk mengenepikan sebarang tadbir urus yang tidak boleh. Dan saya sangat percaya sesiapa juga parti politik yang berani memberikan satu penegasan bahawa penghapusan kepada rasuah, tadbir urus yang baik ini dapat diketengahkan, ia sangat memberi perhatian kepada semua golongan terutama juga kelompok muda. Ya, Farid, akhir sekali secara ringkas, kita bercakap kena dengan PRN Johor. Tapi adakah sebenarnya rata-rata warga Johor, rakyat Johor setuju PRN diadakan? Pungutan suara kami sebagai contoh mendapati rata-ratanya mereka tidak setuju kerana Farid sebut dengan kestabilan sebentar tadi. Sekarang ini kita sudah ada sedikit sebanyak kestabilan, ada kerjasama dalam good faith sebelum ini dalam Dewan Undangan Negeri Johor, speakernya juga sebelum ini adalah pembangkang. Jadi Farid berada di situ, sudah tentu rapat dengan akar umbi dan sentimen on ground di Batu Pahat dan juga di tempat-tempat lain. Adakah rakyat sebenarnya setuju PRN ini diadakan in the first place? Lukman, kadang-kadang maklumat tidak sampai sepenuhnya kepada masyarakat di pihak bawah ataupun ianya dimanipulasi oleh setengah pihak. Saya secara hormatnya mendukung perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor bila mana baginda secara bidang kuasanya telah pun melalui fasal 23 enactment Undang-Undang Tubuh Negeri Johor
memberi perkenan untuk Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Dan saya mohon untuk semua rakyat Johor khasnya memberi faham bahawa ini adalah penelitian Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor ke atas perkara-perkara besar dalam negeri kita. Kestabilan dalam Dewan Undangan Negeri Johor bila Tuanku sendiri pun sudah sahkan dan baginda memberi perkenan bahawa Dewan Undangan Negeri perlu dibubarkan. Sudah pastilah ada telahan-telahan baginda yang tidak berada dalam pengetahuan kita rakyat biasa. Dan kalau kita mengamati loh mas malam sidang media yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Johor juga sebut, sebenarnya ketidakstabilan dalam Dewan Undangan Negeri selepas undinya sekarang jadi seri dan penentu adalah Speaker Dewan, ianya sebenarnya memberikan kegusaran yang sangat besar kepada Kerajaan Johor untuk meneruskan khidmat baktinya. Kerana secara teknikalnya Luqman, dia akan terdedah kepada ketidakseragaman dalam membuat keputusan, sebab mana-mana usul yang akan diputuskan secara seri sebenarnya kalaupun dia memihak kepada kerajaan, dia hanyalah bersifat, semalam Datuk Menteri Besar memberikan kata ini, seolah-olah ada undi simpati. Dan undi simpati itu tidak akan membenarkan sebuah negeri yang yang makmur seperti Johor untuk bergerak lebih progresif. Johor memerlukan satu kerajaan yang lebih stabil dan lebih majoriti dalam dunia untuk mentadbir dengan baik. Ya, beliau berkata kerajaan negeri tidak mahu bergantung kepada ihsan pembangkang untuk meneruskan pentadbiran itu, benar. Kata Menteri Besar. Terima kasih Farid Khalid, Pengerusi Jawatankuasa Undang-Undang dan Advokasi Majlis Belia Malaysia. Fokus minggu depan berhenti dan seketika. Kita kembali selepas ini.